Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kakak mau cari ikan lagi teman-teman di sungai kecil seperti Parit. Ya benar, Parit ini namanya. Kita cari-cari. Gimana ya ikan-ikan ini kok sepi? Pada kemana ini ya? Di mana ikan-ikan ini ya? Kok nggak ada? Wah, wadidaw! Ikannya ternyata ngumpul, teman-teman. Di sini dia. Alhamdulillah, dapat satu bintang laut. Dua, tiga. Oh, ada yang ngumpul tiga, teman-teman. Kita kumpulkan. Kita mencari lagi, teman-teman. Di mana ya ikan-ikan ini? Gak ada di sini. Wow, ada yang mengerami telurnya teman-teman. Ternyata bersembunyi di bawah pohon teman-teman. Ini kita tangkap ya teman-teman. Satu persatu. Ya, kena dia. Alhamdulillah. Satunya lagi. Ya, kena dia. Kita cuci dan kita masukkan ke dalam ember. Alhamdulillah terkumpul sudah 5 ekor. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ikannya? Alhamdulillah ini nampak ini. Ekornya kelihatan teman-teman. Ikan apa ini? Kita tangkap ya. Satu, dua, tiga. Lap. Wah, kena teman-teman. Kita cuci. Ikan apa ini? Wow, ikan hijau. Bagus sekali teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Kita cari lagi. Wah, ini kelihatan kepalanya teman-teman, bersembunyi teman-teman. Kamuflase ini namanya teman-teman, menyamar. Kita tangkap ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah tertangkap sudah dia. Kita cuci dulu. Kita kumpulkan ikan apa ini? Ikan gurami. Kita cari ikan lagi teman-teman. Di mana ya? Kok sepi, nggak ada yang lewat teman-teman. Di mana ikannya ya? Loh, kakak menemukan ikan bersembunyi teman-teman. Coba ya kita tangkap satu persatu teman-teman. Wow, ikannya bagus-bagus sekali. Dia nggak mau nongol teman-teman, bersembunyi di belakang batu rupanya ini. Kita tangkap ya, yang warna putih dulu. Satu, dua, tiga. Oh, terkena dia. Kita angkat dulu, kita kumpulkan. Ya, kita tangkap yang nomor dua. Warna pink ya, warna pink teman-teman. Kepalanya. Oh, ternyata ikannya yang pink dimakan. Yang apa itu? Oh, kepiting teman-teman. Oh, belakangnya ada kepiting. Kepiting lumayan besar ini kepitingnya. Kita tangkap ikannya dulu. Oh, kepitingnya. Oh, nongol. Kelihatan kan? Ini kepiting apa ini? Oh, kepiting sawah teman-teman. Kita kumpulkan dulu ikannya. Kita cari lagi. Wow, ini ada ikannya. Warna hijau teman-teman, bersembunyi. Nah, kelihatan kepalanya teman-teman. Kita tangkap dulu ya. Hap, kena dia. Kita cuci. Ini dia. Kakak mau tangkap kepitingnya teman-teman. Gak bisa teman-teman. Takut digigit. Kakak gak mau berani. Kita cari ikan saja dulu. Wow. Ternyata banyak ikan di sini teman-teman. Kita kumpulkan. Kita cari apa ini? Lubang belut ini teman-teman. Lubangnya belut. Wah, kosong, nggak ada belutnya. Wow, wadidaw! Kakak nemuin apa ini? Hewan? Oh, bebek bersembunyi teman-teman. Bertelur kali ya. Coba kita tangkap satu. Hap. Oh, ada lubangnya teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Kita tangkap lagi satunya. Hap. Ah, bebeknya kena teman-teman. Kita kumpulkan. Wadidaw. Ternyata ikannya pada ngumpul di sini teman-teman. Coba kita tangkap satu persatu ya teman-teman. Kita tangkap yang warna putih dulu paling ujung ya. Hap. Ah, kena. Nomor dua. Ikan gurami nih teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Sudah hampir penuh teman-teman. Kita tangkap lagi sekalian tuh yang tinggal dua. Wow, ada bintang laut teman-teman. Kita tangkap dulu ya. Hap.
Ikan guraminya juga. Wah, bersembunyi dia. Kita tangkap dari mana ini? Oh, dari sini, teman-teman. Biar enggak nampak. Hop. Wah. Alhamdulillah, teman-teman. Kita cuci. Sudah terlalu banyak nih ikan, nah, teman-teman. Kita pulang dulu, teman-teman. Udah dulu ya, teman-teman. Dadah, besok lagi kita nyari ikannya.